Pelatih Manchester United Erik ten Hag dan pelatih Manchester City Pep Guardiola turut memberikan komentarnya terkait tragedi di Kanjuruhan. Kejadian yang memilukan terjadi di sepak bola Indonesia pada tanggal 1 Oktober lalu. Pada hari tersebut, sebanyak 127 korban akibat kericuhan usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu, 1 Oktober 2022. Kericuhan sendiri dikabarkan berawal dari adanya supporter yang masuk ke lapangan usai pertandingan berakhir. Kejadian yang terjadi di Kanjuruhan sendiri tak hanya menjadi duka untuk sepak bola Indonesia, melainkan seluruh dunia. Bahkan liga-liga top Eropa belum lama ini melakukan hening cipta sebelum laga sebagai bentuk duka cita atas tragedi Kanjuruhan. Rasa duka juga diungkapkan oleh dua pelatih top di Liga Inggris. Dua pelatih tersebut yakni pelatih Manchester United Erik ten Hag dan pelatih Manchester City Pep Guardiola. Dalam hal ini, Erik ten Hag dan Pep Guardiola turut prihatin dengan apa yang terjadi. Pernyataan kedua pelatih itu pun kemudian diunggah oleh akun Instagram resmi Liga. Ya, saya melihatnya tragedi Kanjuruhan itu benar-benar bencana. Kami sangat sedih melihat hal itu, dan sekarang perhatian kami bersama semua orang di Indonesia, ujar Erik ten Hag. Kemudian Pep Guardiola juga menyampaikan, mengerikan, benar-benar mengerikan. Apa yang terjadi di sini berakhir dalam 2 hingga 3 jam. Itu terlihat Ukraina tidak ada lagi atau Rusia tidak ada lagi. Kamu harus melihat ke Indonesia. Saya mendoakan yang terbaik untuk keluarga mereka dan segalanya, ucap Pep Guardiola. Bagaimana tanggapan kalian?